Jumlah guru honor yang berstatus guru bantu daerah dipastikan tahun 2024 ini adanya sebanyak 123 orang yang mendapatkan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Guru bantu daerah yang mendapatkan SK ini dipastikan mendapatkan honor yang bersumber dari APBD Kabupaten. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah Sri Rusniati memastikan dalam waktu dekat akan memanggil dan membagikan SK kepada 123 guru bantu daerah. Untuk gaji, ada peningkatan dari tahun sebelumnya Rp750.000 per bulan menjadi Rp850.000 per bulan. SK sekarang sedang proses, insya Allah paling lambat 2 hari lagi akan kami panggil penerima SK untuk ke dinas untuk mengambil SK. Totalnya berapa tahun 2024? Untuk bidang SD 123 orang yang tersebar di seluruh SD. Guru bantu daerah ini tersebar hampir di seluruh sekolah tingkat SD di Bengkulu Tengah dikarenakan memang kebutuhan tenaga guru yang masih kurang. Sebelumnya ada 53 guru yang mayoritas berstatus guru bantu daerah telah diangkat menjadi guru dengan status tenaga P3K. Hari Sutriansa, RBTV melaporkan.